Jumpa lagi bersama aku, Creativity Uhaitai Laki, ya kan? Walaupun kali ini Greg berada di level 78, ya kan? Kali ini, seperti biasa, Laki ada acara... Acara apa ini? Acara global pengunjung kota, ya kan? Musim pariwisata sih, ini musim pariwisata dan turis membanjiri seluruh kota sih. Hadiahnya 20 diamond guys. Tapi ini nanti dulu aja dah. Oh, sebelum video ini dimulai jangan lupa subscribe dulu guys. Bantu channel Greg untuk mencapai 1k subscriber weh. Oke. Aduh ini kok tanamannya kosong semua ya guys. Kita aduh nah gimana sih kosong semua kok tapi kok full gini loh gimana sih kita jualin aja ya nggak perlu ya kan full buat full silo aja silonya dikit lagi oke. Ini kenapa anjing di sini? Woi, bangun woi. Woi. Kita tanaman tanam kedelai ya, guys. Biar nanti bisa untuk buat makanan sapi ya kan. Oh, ya, ini spesial Halloween ya, guys. Tuan pakai topi hantu-hantuan ya kan. Ini mumi-mumian babi. Babi mumi. Ini ada kedelai nyasar di sini bisa sama kuda. Kuda, kenapa bisa di sini, Bambang? Ini juga ngapain di sini? Biarlah, biar main sana sama wedus. Wedus, kita kasih makan sapi dulu, ya kan, guys? Ini biasanya kalau Halloween gini itu biasanya di kolam pancing ada penampakannya guys masih. Iya beneran guys serius-serius penampakan hantu pocong. Ya kan biasanya Halloween seperti Greg di video Greg itu apa yang sebelum ini yang 20 cara mendapatkan diamond gitu loh. Kan ada kan caranya 20 cara mendapatkan diamond yang salah satunya ini pocongnya ini hadiahnya diamond guys tapi jarang-jarang muncul nggak tahu di jam berapa aja munculnya ya kan ini nggak punya gandum guys bisa mau masak food nggak punya gandum dah gitu guys. Coba nanti kita pergi ke kolam pancing ya kan siapa tahu nemu potongan bukan potongan sih hantu-hantuannya ya ide ya kan hadiahnya bisa berupa voucher tools regaji bahkan juga bisa diamond guys nanti keluar ada ayamnya gitu guys coba kita lihat ya. Oh ini guys. Nih guys hantu pocinya. Ini apa sih hantu pocongan ayam ya kan. Tuh penampakannya guys. Ya kan. Ini jarang-jarang muncul sih. Kadang munculnya gak beraturan waktu. Terserah mau dia muncul mau kapan ya kan. Ini selama Halloween satu bulan ya kalau nggak salah ya yang penting masih belum berubah lah ini Halloweennya belum berubah pasti muncul pocongannya di kolam empang guys nggak mesti sih kapan waktunya ya kan ya kan
potongannya, guys. Coba kita ketuk ya, dapat hadiah apa ini? Ternyata potongannya bisa berubah tempat, guys. Tadi di dekat pohon, dan sekarang dia pindah dekat air mancur, ya kan? Nih, guys. Ya kan? Ada lewin labunya, guys. Coba kita klik aja ya. Kita ketuk kepalanya, ya kan? Lumayan dapet diamond, kalau nggak tools, kalau nggak gergaji dan lain-lain ya kan, atau voucher bisa juga, guys. Coba ya, klik OTNT, guys, isinya ayam. Lumayan, guys. Nanti kita tunggu aja muncul lagi atau tidak ya kan. Sembari menunggu datangnya Pochi kan. Mancing dulu, guys. Mancing biar dapet ikan kan. Ya pasti dong, masa dapet kamu. Atau dapet hatimu. Ya kan, coba kita balik lagi, terus masuk ke empang lagi. Coba aja, guys, kali aja ada potongannya lagi. Mana, mana, mana? Oh, nggak ada, guys. Cuma bisa sekali, guys. Cuma bisa sekali aja muncul potongannya. Ya kan, sehari sekali kayaknya ya, atau mungkin nanti malam bisa muncul lagi. Coba aja nanti kita lihat ya kan. Sembari menunggu lagi mancing, mancingnya lanjutin, guys. Lanjutkan mancing ya kan. Kurang gua empang lagi, lumayan. Udah ya kayaknya, ya udah ya. Oke, coba sekali lagi, guys. Kita masuk lagi, guys. Oh, nggak bisa, nggak bisa, guys. Cuma satu kali aja. Ya sudah, ini kan lagi ada event orang kota ya kan. Kita siapin dulu orang kotanya ya kan. Lumayan, guys. Kita usir saja. Bentar, bentar. Sebelum diusir, tunggu ini dulu datang keretanya ya kan. Bawa orang baru diusir semua. Biar nanti yang jemput banyak, guys. Tuh, biar bisa ditimbut sama member lain ya kan, biar banyakan dulu. Entah pada turun semua, langsung kita usir semuanya, usir semua. Ya udah turun semua ya kan, kita usir semuanya, guys. Sana pergi semua. Ku menangis bayangkan. Usir semuanya, guys.
biar nanti buat member lain ya kan, biar bisa jemput menjemput ya kan. Sudah deh, nanti orkot, tentang orkotnya di konten berikutnya aja ya kan. Ini konten tentang penampakan pocongan ya kan. Oke guys, sekian dulu video Greg kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, dan tunggu video Greg selanjutnya. Dadah, terima kasih.